Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bimajii syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidi wa nabiyyi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'iman ila kulli wajhin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ta'ala فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَقَوْلِهِ أَيْضًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى أَيْضًا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amalin min Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana atzihi." Sallallahu alaihi wa sallam wa Rasulullah karim. Wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa asy-syakirin wa alhamdulillah. Yang ini saya diminta untuk membahas tentang sunnah waktu yang dibaikan anak kita tidak kecukup. Tapi apa yang dikatakan waktu yang cukup? Kalau cuma 30 menit itu tidak usah bicara, kita masuk sunnah aja. Masih diomongkan itu habis. Kalau masih dibicarakan itu terlalu lama. Rasa-rasanya kita membicarakan surga itu sudah cukup lama. Tinggal masuknya saja. Membicarakan surganya itu insya Allah sudah ada. Sebelum masjid ini berdiri, yang sudah memberikan tema kajian tentang surga dan itu bukan sekali dulu. Tinggal masuknya saja. Sebab peluang untuk ke surga itu sudah di depan mata kita semua. Di Afghanistan surga itu berlaku sejak tahun 2009. Sahamnya dijual bebas. Banyak yang sudah nyampur. Kita masih di sini-sini saja. Di Palestina itu surga sudah berpublik sejak tahun 48. Banyak yang sudah nyampur. Kalau bahasa Qurannya, "Famin qadanakum wa minhum man yantazir." Yang sudah tunai adalah masih lain ini. Kita masih di sini-sini saja. Jemaah yang memuliakan Allah, minggu lalu. Minggu lalu atau dua minggu yang lalu. Saat dia menakbar. Ribuan orang antri kita masih di sini-sini. Kita masih berusaha masuk surga itu lewat jalur yang reguler. Sudah jalur-jalur yang kemudian lewat sholat kesel, sulit masa sholatnya banyak gangguan, sholat SMS nyala, bersholat terusin lagi utang, waduh lewat jalur puasa lama. Jalan tercepat masuk surga itu kalau kata kanjeng Nabi, "Ya'lamu anna jannata tahta dhilalis suyuf." Kata
ketahuilah bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Di bawah kilatan pedang. Kenapa syuhada itu tidak lagi merasakan sakitnya sekaratul maut dan sakitnya dalam kubur? Kata baginda Nabi, cukuplah kagetnya dia melihat bayangan pedang sebagai ganti daripada rasa pedang. Maka di kubur sudah. Bapak masih binatang yang mau masuk sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tinggal masuknya saja sih. Surganya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungai-sungai surga itu airnya sudah dialirkan. Pepohonannya sedang ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya lewat amalan amalan. Dan bidadari-bidadari sedang berhias menunggu kedatangan. Apalagi coba yang mau ditunggu, tinggal masuknya saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing dari kita sudah punya tempat. Tidak ada satu orang pun yang hidup kecuali dia punya dua tempat, satu di surga, satu di neraka. Di riwayat Ibnu Majah. Satu di surga, satu di neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik orang beriman maupun orang kafir dikasih dua jatah oleh Allah. Jatah surga, satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Orang kafir tidak ambil kaplingnya di surga, maka diwariskan kepada orang beriman. Itulah makna mula di kabur itu kita mewarisi tempat mereka. Jadi di samping tempat yang kita ambil yang memang jatah kita sendiri, yang memang jatah kita sendiri, juga ada kapling satunya lagi, kapling warisan, karena diambil sama mereka. Maka kita mendapat dua jatah. Sebagian ulama memaksudkan waliman khafa maqam rabbihi jannatan, karena dia dapat dua kapling, kapling yang memang jatahnya dia, dan juga kapling yang jatahnya orang kafir tapi tidak diambil bukan karena kekufurannya, kemudian diberikan kepada kita, dapat dua. Sampai mau punya rumah di dunia saja, satu aja nyicilnya sampai sekarang belum kelar. Di surga kita insya Allah dapat dua. Ini ajib sekali Ramadan ini kita membicarakan surga. Sekalipun ada yang lebih menarik dibandingkan surga. Kita ini sekarang aja di dunia ngomongin surga itu asik. Kalau sudah di surga itu nanti ada yang lebih asyik. Tidak akan kita kangen ke dunia melebihi kangennya kita kepada dunia itu nanti di akhirat. Maka ada teorinya, kalau di dunia itu jangan ngomongin dunia, karena lagi di sini ngomongin akhirat saja. Nanti kalau di akhirat kita asyik banget ngomongin dunia. Karena kita baru akan tahu nilai daripada dunia ini nanti di akhirat. Akhirat ini sekarang tidak kelihatan, maka harus kita bicarakan. Tidak ada ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kecuali dalam ayat itu Allah ceritakan tentang kehidupan akhirat, tentang surga, supaya sering kita bicarakan, supaya semakin hari semakin lama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bermula menceritakan ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi, wa liman khafa maqama rabbihi. Dan firman yang kedua, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. Yang kedua, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan, wa ziyadah, dan masih ada tambahan. Ada bonus. Kemudian ayat yang ketiga Allah mengatakan waladaina lahum fiha ma yasha'u waladaina masir, bagi mereka di surga itu ada apa saja yang mereka inginkan dan masih ada tambahan. Teman yang dimuliakan Allah, syahdan, nanti ketika orang dunia sudah ke akhirat, kita sudah melewati berbagai macam fase yang singkat ceritanya kita sampai ke akhirat.
Dalam terjemah Musawir disebutkan bainal amti wal jannati sa'aqabatin, antara kita dengan surga itu akan ada puluh tanjakan yang wajib kita lewati. Ahwanuha al-maut, yang paling ringan dari tanjakan yang akan kita lewati adalah kematian. Wa as'abuha al-wuquf baina yadayillahi ta'ala, dan yang paling berat adalah ketika kita harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu. Laisa bainahu wa bainallahi junan, tidak ada pihak ketiga, tidak ada yang menerjemahkan, hanya berdua saja antara kita dan Allah. Sebelum masuk ke surganya, kita ceritakan dulu ini tahapan. Yang pertama, ahwanuha al-maut, yang paling ringan adalah kematian. Dan ini akan terjadi pada kita semua. Sejumlah yang hidup, sejumlah itulah yang nanti akan mati. Kalau kita tidak mati pada zuhur ini, maka kita akan mati nanti pada asar. Kalau tidak pada asar, maka akan mati pada maghrib. Kalau tidak pada maghrib, maka pada isya. Kalau tidak pada isya, pada subuh. Kalau tidak pada subuh, pada zuhur. Terus saja. Ketika kita lahir, kita ini diazanin, dan saat mati di sebagian masyarakat kita dikomatin, maka hidup ini hanya antara azan dan iqamah. Singkat. Kalau kita tidak mati bujang, maka kita akan mati saat sudah menikah. Kalau kita yang tidak jadi janda, maka istri jadi muda, maka istri kita yang jadi janda. Anak-anak kita akan menjadi yatim. Seluruh kesenangan dunia ini akan kita tinggalkan selama apapun kita hidup, ujung-ujungnya mati juga. Selama apapun kita hidup, sekali lagi, selama apapun kita hidup, ujung-ujungnya mati. Maka kesadaran akan tibanya kematian ini harus jadi rasa. Sehingga ketika kita memakai baju, rasakanlah seolah-olah baju yang kita pakai adalah kafan. Ketika kita mandi, rasakanlah bahwa kita ini sedang memandikan jenazah. Hanya saja belum dicabut nyawanya. Maka kalau kita ini pasti mati, setiap baju adalah kafan. Kalau kita ini pasti mati, maka setiap air adalah air terakhir. Kalau kita ini pasti mati, maka setiap kendaraan yang kita naiki, apapun mereknya, hakikatnya adalah ambulan. Kalau ingin lebih terasa, dimodif aja mobil yang kita naiki, dan kemudian tulis kereta jenazah. Jadikanlah pembicaraan ini menjadi pembicaraan harian, karena istri yang kita peluk tiap malam adalah bangke, suami yang kita hormati setiap saat dan kita ladeni adalah bangke, anak adalah bangkai, seceria apa gelap canda. Mutu qablah anta mutu, kata Nabi. Belajarlah mati sebelum mati, belajarlah dikubur sebelum jasad terkubur. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah tanjakan pertama yang akan kita lewati. Seandainya sholat kita dengan semangat bahwa kita ini bangke dan akan mati, sholat ini mungkin sholat yang terakhir. Niscaya sholat itu akan menjadi sholat paling lezat yang kita rasakan. Seandainya ketika memasuki Ramadan kita menyadari bahwa ini mungkin Ramadan yang terakhir, dan yang masuk Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah diponis mati oleh Allah, maka niscaya ibadah Ramadan yang kita selenggarakan, kita tidak akan memperdebatkan lagi jumlah rakaatnya. Apapun orang yang sadar bahwa dia akan mati dan sudah merasa akan mati, masih hitung-hitungan rokaat ketika akan melaksanakan ibadah sunnah di Ramadan. Maka puasa yang akan kita laksanakan, jamaah yang dimuliakan Allah, istilahnya wong Jawa itu kurang sungguh puasa. Orang Jawa itu merasa tidak sempurna kalau puasa nahan laparnya cuma sampai maghrib. Maka dari mereka pas berdua maghrib itu cuma minum seseruput, dilanjut kemudian lambatnya sampai setengah 12 malam, sampai raga betul-betul tidak berdaya.
sampai kemudian kita merasa bahwa nyawa bukan milik kita dan nyawa sudah hampir nyetek, bahasa Sunda itu nyetek, sudah sampai di tenggorokan kita, wa balaghatil hurul hanajira, sehingga ketika tangan sanggup mengangkat, kita tidak merasa bahwa ini kita yang mengangkat. Sehingga ketika kening sanggup sujud, kita tidak lagi merasa bahwa aku yang sujud. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan kita yang ruku, bukan kita yang sujud, bukan kita yang berpuasa. Kita hanyalah wayang-wayang dan bidak-bidak catur yang sedang digerakkan oleh Allah. Kesadaran akan kematian akan membuat kita tidak mau menunggu harta. Kesadaran akan kematian membuat kita mempertimbangkan orang untuk punya utang panjang-panjang. Kesadaran kita akan kematian membuat kita mikir dua kali untuk mendeliki dan melototi istri. Kesadaran kita akan kematian akan membuat kita merasa, maaf, jangan-jangan teh yang aku buatkan ini teh yang terakhir. Jangan-jangan nasi goreng yang buatkan ini nasi goreng yang terakhir. Jangan-jangan kolak yang kusodorkan ini kolak yang terakhir. Jangan-jangan senyum yang tersuling ini akan menjadi senyum yang terakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu semuanya akan kita alami. Akan ada satu masa ada orang yang menjemput kita, datang ke rumah kita, disuguhin teh-tehnya gak disentuh, disuguhin kopi-kopinya gak dijamu, disuguhin makanan-makanan dilirik pun tidak, dan dia datang mau jemput kita tidak punya janji dengan siapapun. Rupanya tidak kita kenali, tapi berwajah manusia, karena dengan berwajah manusia kita bisa membuka pintu. Dia bilang ada kereta kencana yang nunggu di luar, kok kereta kencana? Kok bukan Innova, kok bukan Fortuner, kok bukan Pajero, iki sing jemput sopo, kok kue koncone ngalampir, kok kereta bencono. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia sudah datang, kalau sudah datang, gak bisa ditunggu. Salatullah salam ala Taha Rasulillah Rasulillah. Itu salawat atas Indonesia perbuatan Nabi. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jamaah yang mulia Rasul. Eling-eling dulur sedoyo, jaler estri enem lantuan, mumpung urip alam dunya saperwaktu pada ini. Tua muda mumpung hidup di dunia setiap saat adalah kita ingat. Eling-eling terpanggilan dan wis tengkongan kenewakilan. Kalau sudah datang panggilan itu tidak bisa diwakilkan. Panggilan ikan maha kuasa gelap orang pakale lungo. Panggilan dari Allah yang maha kuasa, suka ataupun tidak suka kamu harus berangkat. Tamu yang tidak mau menjamah kopi dan tidak mau menyentuh teh yang kita buatkan itu, ketika menjemput kita, dia katakan, aku tidak berhajat atas apapun yang kau punya. Hajatku adalah menjemput untuk pulang menghadap Rabbul Izzat. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tentukan cara matimu sekarang. Tentukan cara matimu sekarang. Yesus, matilah dengan cara-cara yang kurang lazim. Bila aku mati nanti, itu ada orang zaman dulu yang bilang, bakarlah aku. Minta dibakar, minta dikremasi. Setelah itu kemudian abunya kau sebarkan di laut. Biar saat aku
jumpa dengan Allah nanti dan dia bertanya kepadaku, kenapa engkau lakukan ini? Aku bilang, saking aku takut kepadamu ya Allah, kalau aku datang secara utuh, maka aku minta dikremasi dan kemudian aku disembah. Sayang syariat ini sudah tidak berlaku di Muhammad, tapi dalam Bukhari dan Muslim riwayat itu bisa memilih cara mati. Seorang sahabat berkata, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, besok aku akan perang, pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat. Dipotongnya hidungku, dipotongnya telingaku, diburaikannya ususku, biar aku ketika jumpa dengan engkau dan engkau bertanya, kemana hidungku, kemana telingaku, dan kenapa terburai ususmu, aku akan menjawabnya, semuanya ku korbankan di jalan. Jangan dipotong, saya juga tidak termasuk potong-potong, saya juga tidak termasuk orang yang terdaftar maupun yang terdaftar rapaten. Ya, bila perlu malaikat nggak tahu apa yang kita buat. Lek perlu itu malaikat nggak usah tahu apa yang kita buat. Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak usah tahu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Itulah kenapa para ulama menyebutkan ada harakah istishhariyah, bukan harakah intihariyah. Boleh dong orang memilih secara mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu paling ringannya akan kita lewati. Setelah itu kita masih akan masuk ke liang kubur, ditinggal sendirian kita di sana. Orang pergi semuanya, tak ada satu yang menemani. Istri paling jelita sekalipun, anak paling sayang sekalipun akan meninggalkan kita. Karena kita mau bahas surga, saya tidak makan mereka, mau bahas kubur. Paling menyenangkan ya bahas kubur di sekitar Sudirman Tamrin itu, Pak, menyenangkan. Membahas kubur di kafe-kafe, membahas kematian di ruang-ruang rapat itu menyenangkan. Menyenangkan. Sekali lagi menyenangkan. Coba sesekali dengan rapat itu kemudian diawali dengan mari kita bacakan suratul Fatihah untuk para pendahulu Indosat yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. Ingat mati, urusan sampean sampai gak sampai, yos nantilah nanti di akhirat sampean tahu sendiri nyampe gak nyampe nya. Dan paling tidak ingat matinya itu udah lumayan. Lewati sampean, sampean kirimi surat ucapan selamat, tulis di atasnya almarhum, kirim ke diri, masya Allah. Jarang-jarang ada yang gitu itu. Sesekali lakukan itu dan Anda akan menjadi warga karyawan yang paling dikenal oleh CEO. Kenapa? Karena satu-satunya karyawan yang mengirimkan kartu kematian kepada sang CEO, dia akan sangat terkenal banget. Karena tidak lama setelah itu surat pemberhentian panjang yang belum menyusul. Menyenangkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menunggu di kubur sampai hari kebangkitan. Sing liyane wis ngenteni kabeh, Pak. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lagi pada nunggu. Maka kalau sekedar nunggu berbuka dengan perasaan sambil hitung-hitung gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang akan paling panjang laparnya di akhirat adalah orang yang paling panjang kenyangnya di dunia. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang paling sering lapar di dunia akan paling kenyang nanti di akhirat. Sekuasa kita ya sudah ada apa-apanya yang dimudahkan Allah dibandingkan dengan akhirat besok. Tadi mati saja, apalagi sekarang cuacanya juga acuh, sampean kerja di tempat yang acuh, di tempat acuh, masuk ke masjid, masjidnya yo acuh, apa mana, naik busway yo acuh, naik mobil pribadi yo acuh, terus masyakohnya itu mana, beratnya itu mana, anak-anak sekarang dari mulai pagi sampai tidur, habis tidur main game sampai asar.
Dari asar tak sampai maghrib meleknya itu, maka enggak ada cerita kayak macam kita dulu puasa outdoor, main di tegalan, main di kebun, main di pohon dan lain sebagainya. Bistu rame-rame ke kali dan kemudian lama-lama nyelam. Saat nyelam kita berpikir malaikat yang tahu, maka kita minum suruh. Ada yang tahu, sebegitu nyembul kakehan mubene sendawa. Sekarang mana ada anak yang berputus? Anak-anak sekarang itu Masya Allah ahli surga semua. Taraweh Masya Allah, gak ada taraweh gaduh kayak dulu. Taraweh itu tertib anak-anak sekarang. Sehingga bapak emaknya yang gaduh itu kiai-kiainya 13 sama 11 23 sama 11 23 sama 11. Ya anak-anak enjoy, gak ada yang gaduh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan bukan perjalanan orang, perjalanan kita. Kita bakal masuk barzah. Setelah menunggu cukup lama di barzah, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan amalan-amalan kita yang akan menang, dibangkitkan kemudian kita digiring kita ke mahsyar 40 ribu tahun kita akan tunggu di mahsyar. Sampai saking keselewong mahsyar semua teriak kepada Allah, ya Allah, cepat putuskan saja, mau kalau ke surga, ke surga, kalau ke neraka, ke neraka, daripada nunggu dengan tidak ada kepastian. Saking lamanya pak, stres banget ini Masya Allah. Hanya beberapa kelompok manusia saja yang selamat pada masa-masa itu, ya. Hanya beberapa kelompok manusia saja, sekurang-kurangnya disebut Nabi hanya 7 golongan saja, dan kita tidak akan membahas. Yang jelas kita akan sama-sama menunggu di Masya. Setelah itu kemudian kita akan ditimbang amalan-amalan. Kita akan dipertemukan dengan Allah. Itulah kenapa baginda Nabi katakan wa as'amuha al-wuquf baina yadayillah ta'ala. Orang sekecil ini nanti akan dipertemukan dengan Allah. Jenengan semuanya nanti akan dipertemukan dengan Allah. Hanya antara kita dengan Allah saja, tidak ada yang lain. Bayangkan kalau kita jumpa, maaf, dengan pimpinan kita saja, kayak apa coba rasanya? Bayangkan kalau koruptor itu dipanggil sama KPK, langsung mengkeret, masuk, pucet, keringat muncul, berhenti, nalikan sepatu, gak selesai. Ini asli, saya melihat langsung orang yang mau dipanggil dari KPK. Sampai KTK saya mau bantuin nalikin sepatu itu. Temenin Ustaz, temenin Ustaz. Hai Ustaz, kan jani. Tak akan jani. Orang kayak begitu itu butuh teman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita dipanggil sama Allah, tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Maka ada ulama itu yang ketika dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia bilang sama pembantunya, buka bajumu, kamu masih punya dua kan? Iya punya dua, saya ini aku pinjam satu baju. Dia dilepas baju pembantunya, dipinjam. Habis itu kemudian dia bilang, tolong bajuku ini disedekahkan saja. Walhasil dia sudah tidak punya apa-apa, karena baju terakhirnya disedekahkan, dia pakai baju pembantunya. Selepas itu dia meninggal dengan baju pembantunya. Di saat-saat terakhir dia bilang, kamu tahu kenapa aku pinjam baju? Karena aku tidak mau ada satupun barang yang melekat di badanku yang akan menjadi persoalan antara aku dengan Allah besok di akhirat. Dilepas di badanku. Berapa biji baju kita coba di lemari waktu itu dihisap satu-satu, sebijinya belum tentu kelar 70 ribu tahun. Allah akan tanya itu setiap detil. Thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Orang makan cuma satu macam makanan saja, kayak Kanjeng Nabi itu pak, itu suwe itu pak. Makanya Umar bin Khattab punya makanan dua jenis saja itu udah bingung pak. Kira-kira seperti kita yang makan rumah makan padang itu kayak apa coba hisapnya besok? Nabi itu dengan rumah yang cukup untuk sekedar tidur beliau saja masih dihisab. Salman Al-Farisi itu rumahnya setinggi tubuhnya, selebar badannya, itu saja nangis saja ketika jadi gubernur pada itu. Ya ampun nanti hisabku, ya ampun nanti hisabku, padahal cuma segitu-gitunya.
itu pun Pak nggak kredit belinya cashing. Kita dari aspek kreditnya aja udah nggak kelar bertahun-tahun itu, belum lagi manfaatnya. Thumma tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Setetes air yang membasahi tenggorokan ini akan ditanya oleh Allah, sebutir nasi yang mengganjal perut ini akan ditanya oleh Allah, selembar baju yang kita kena akan ditanya semuanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah lolos semua, baru peluang kita satu di antara dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Neraka itu saking dahsyatnya sampai penghuninya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan yang sekejap ini punya surga. Saking kejamnya neraka itu. Sehingga ahli-ahli neraka berpikir kalau diceritain jauh di sana ada Tuhan yang maha penghasil, ini maha penyayang. Ada Tuhan yang menyiapkan surga yang mala ainun ra'at wala udunun samiat. Mereka katakan tidak mungkin rasanya ada tak yang seperti itu, melihat siksanya yang semacam itu. Maka jangan pernah punya opsi untuk masuk neraka kecuali kalau mencari kanjeng Nabi oleh umat yang terakhir. Ada orang di umat dan terkiranya Imam Qurtubi ini, ada orang yang 1000 tahun dia wirid, ya Hanan, ya Allah. 70.000 tahun malaikat Zabaniyah mencari orang ini, Pak. Gak kunjung ketemu koordinatnya di neraka. Mestinya sampai ngajari malaikat Zabaniyah. Ya, bocahnya caranya tracking itu. Gak punya handphone, mungkin sunyi sinyalnya itu sudah dilacak. Malaikat penjaga neraka itu 70.000 tahun mencari koordinat orang ini di neraka, tidak kunjung ketemu. Sampai Allah sendiri yang harus menyebutkan posisinya. Tapi cerita dan ratapannya itu terkenal, ya Hanan, ya Hanan. Dalam riwayat terang lain disebutkan orang ini dari Juhayna, artinya orang sana, orang Timur Tengah, orang Arab lah, orang Arab, orang sana. Alhamdulillah bukan orang kita kalau menurut riwayatnya itu, ya, orang dari Juhayna, namanya juga Hanan, bukan Handoko, namanya Hanan. Katanya riwayat lain menyebutkan namanya itu Hanan. Orang sana tidak kunut dia kalau apa kalau sholat orang sana masuk neraka, tapi nanti belakang itu surga dan datang nanti. Bukan orang Jawa maksudnya, yang jelas kan kiai saya bukan NU. Jenenge orang Juhayna loh, NU nih di Juhayna, yang jelas bukan NU. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala menjerit meratap, ya ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Kita boleh tanya dia nanti kalau sudah masuk surga, karena belakangan orang ini masuk surga. Ya apa rasanya mesti neraka itu? Ya apa rasanya neraka? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking kejamnya neraka itu sampai ahli neraka itu tidak pernah terpikir bahwa di sebelah sana ada pemilik surga yang rahman dan rahim. Kullama nadzat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ramadan ini coba untuk tidur itu ingat dengan neraka. Sekarang ini kita hidup dalam paradok yang sangat luar biasa, Pak. Mestinya kalau waktu sahur itu baru mustaghfiri nabil ashar, kita ini lagi berurai air mata ingat dosa, lagi memintal memori atau ingatan kita atas anyaman-anyaman dosa di masa lalu. Ingat ini perlu ikut ditulisi, Mas. Daripada handphone sampean dipeki, dipenuhi dengan berbagai macam gambar selfie yang sampean sampai kehabisan memori, biar bagusan sampean tulis dosa-dosa. Coba daftar dosa-dosa, tulisin satu-satu, tiap ingat ditulis, tiap ingat lagi ditulis, tiap ingat lagi ditulis. Itu insya Allah ke surga dengan Samsung, ke surga dengan Nokia-nya, ke surga dengan Vivo-nya. Tulisin satu-satu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagiannya lagi kemudian pada saat itu akan ada yang dimasukkan ke dalam surga. Saya pernah diminta pengajian di komplek di Masjid Ad-Da'wah. Komplek Wali Kota Jakarta Timur. Judulnya itu
menjemput surga dengan rumah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya nanti surga itu tidak terlalu menarik kalau sudah sampai kita di sana di akhirat. Ketika Allah menampakkan zatnya kepada kita, semua manusia terpesona, semua penduduk surga terpesona. Ada beberapa kesempatan karena di sana memang surganya akan kelihatan. Rabbana basharna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kelihatan semua orang juga melihat pada saat itu. Cuma melihat dari sisi-sisi yang berbeda sudah berantem. Kalau bapak kita memperlihatkan dirinya kepada kita, kemudian ada dua orang anak, satu orang anak yang taat, satu orang anak yang tidak taat, sudah barang tentu anak yang taat akan melihat ayahnya dari sisi jamal dan kamalnya, dari sisi keindahan dan ridhonya. Sementara anak yang tidak taat sama-sama melihat Allah, tapi Allah yang nampak bagi dirinya adalah jabarnya, keperkasaannya, azabnya, kekuatannya, kemarahannya. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mentajallikan dirinya dengan seluruh jalal jamal dan kamal surga itu, sampai kemudian mengatakan begini, ya Allah, buat apa kami diciptakan kalau engkau mau menampakkan diri? Pikiran kita tentang bidadari itu berhenti di situ. Jadi bidadari itu cukup dipikir ya, sebagaimana yang disifat-sifat, yang sebagaimana sering disebut-sebutkan. Kalau kita masih mikir bidadari itu cantik, jelita, mancung, putih, yaitu pikiran paling rendah tentang perempuan yang kita punya, yaitu itu pikiran. Kalau istilah apa ya, sebenarnya itu etama itu memikirkan anamnesia jenis wanita. Itu derajat paling rendah daripada seorang perempuan ya, aspek biologisnya. Mohon maaf, kasarnya itu ya rambutnya, matanya, hidungnya, bibirnya. Hanya itu saja. Itu mahal paling rendah. Binatangnya itu, dimensi kebinatangannya, dimensi duniawinya. Yang dirawat kayak apapun, disalonin kayak apapun, ujung-ujungnya jadi santapan cacing tanah. Kalau laki-laki itu diukur dengan keperkasaan badannya, gagah, gede, kayak ulet gitu, cuma badak, badak. Sekali lagi itu membadak, gajah. Laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ketika kaum perempuan merasa aman dalam lingkungannya, itu baru laki-laki. Lek sampean bisa membawa istri dan anak sekalipun tertatih-tatih tapi masuk ke Jannatul Firdaus, itu baru sampean laki-laki. Segagah apapun sampean di dunia, sekuasa apapun sampean di dunia, istri masuk neraka, gagal sampean jadi laki-laki. Karena sampean punya mantu jabat tangannya sebelum akan bilang bang, kira sampai kutuk-tuk kau nanti nyari pingsan-pingsan muncul mbak keringatnya. Saya bagian seleksi calon mantu dalam keluarga 11 adik saya, satu sudah meninggal, 10 semuanya harus saya seleksi calon mantu. Dan tidak pernah dunia jadi saat dalam rekrutmen. Jamaah yang memelihara Allah Subhanahu, hidup sebentar saja. Kalau sampai kemudian kita masuk surga, apa yang didapat? Kalau kita di akhirat tidak dapat ridho Allah, terus apa yang didapat? Buktikan kelelakian bahwa istri itu ke surga. Hasilnya nanti kalau sudah di sana, sekarang Allah sudah bilang dalam Al-Quran banyak ya, renungkanlah sendiri. Baca Quran itu enak gak diajari? Namanya tadabbur. Tadabbur itu sampai orang ngerti bahasa Arab pun gak apa-apa. Tadabbur hasilnya nanti subjektif ke Allah. Penting sampai oleh pengharapan spiritual gara-gara mentadabburi Al-Quran. Jadi ono Al-Quran versi
kata kiai ini, aku sih mau tanya dulu, nanti di surga ada sholatnya. Kata murid-muridnya, harus gak musim kiai, ya di surga sudah gak ada sholat, terus apa enaknya di surga kalau gak ada sholat? Bayangkan coba. Ini orang sudah sampai pada derajat, bagi dia sholat lebih lezat dibandingkan dengan surga. Klaim puasa kita itu nyampe pada dimensi yang kesekian, sebagaimana yang dikehendaki Allah, kita akan bilang lezatnya bukan takdir. Kita kan masih mendefinisikan kelezatan itu kolam, es campur, rawa, mana sing ini mati uji susah ya Allah. Kok rendah banget kita ini, apa bedanya kita sama ayam kalau yang kita anggap enak masih sama-sama jagung? Apa bedanya kita sama kambing kalau yang kita anggap enak sama-sama rumput? Kambing kan gak bisa bedakan mana rumput mana kambing, bedanya dia makan rumput, kita makan kambing. Kalau bagi kita yang lezat itu masih kambing, apa bedanya kalau si kaki empat itu apa bedanya? Kalau bagi kita kenikmatan itu adalah seksual, apa bedanya naik kuda, mas? Apa bedanya sama kuda? Nabi Muhammad itu saking lezatnya sama Allah, sama istrinya lupa. Kurang cantik apa Aisyah? Hilang kesadaran Nabi setelah jumpa Allah justru di kamar Aisyah. Kalau Nabi melihat saudara, maka tak mungkin karena itu. Tetap di saudara ini. Maka tak mungkin karena ini. Kalau lupa sama yang lain mungkin karena tua. Aisyah masih bisa dilupakan Nabi Nabi. Justru di kamarnya Aisyah Nabi lupa orang insan. Bertahajud malam-malam mau subuh. Siapa kamu? Kata istrinya sendiri ditanya, siapa kamu? Aku Aisyah. Aisyah siapa? Beberapa saat Nabi itu baru pulang dari Allah itu, baru selesai sholat itu, nganggu orang di depan pada siapa itu kan? Coba ketika kita mendapatkan satu kedahsyatan yang luar biasa, mau tabrakan gak jadi, kurang 3 detik tronton lewat di depan batang itu kendaraan kita serap sampai di sholat itu. Aku cerita kemarin, aku tuh ditodong kemarin dari pakai gamis ini di Bandung. Istri pakai cadar, aku pakai gamis, anak di bawah pakai mobil, masuk pangkalan tentara angkatan udara. Aku mau pengajian, salah masuk. Dia jemput lewat depan, aku jemput lewat belakang. Rupanya lagi siaga satu. Itu senjata tidak diarahkan ke kami, arah naik sini ke arah satu. Jangan, mau untuk kubur Siti. Itu kan jaga tubuh. Padahal istri sudah bilang, bah masalah ini bahkan aku bercanda. Tambah aku ngomong, tambah saya pikir, wah ini mundur-mundur waktu. Jangan-jangan itu yang pikir, udah juga mundur. Atau itu kan digital, 5, 4, 1, belum. Setelah aku niat dari isu Indonesia, apa-apa. Dalile gak ono, perintah imamnya gak ono. Tenangan sampean niat. Terus di negara-negara yang memang terjadi hal seperti ini, coba kalau sampai terbuka berangkat ke Palestina dan bilang aja menghendaki, bilang mau menungkah, aku mau berangkat ke sana, Pak, nggak usah dicari karena aku memang niat mati sudah mau berangkat ke sana. Insya Allah di Allah sudah berhenti. Jamaah yang dimuliakan Allah, bayangkan hanya nanti sampai ini soal kamu siapa itu kan? Ayo coba gitu. Kamu ini siapa? Nah kalau kita nanti ngelihat Allah betul di akhirat, oh masih kerasa rasanya surga? Hah? Masih kerasa surga? Senanti ketika Allah ngalah, ketika Allah ngalah, sekali lagi ketika Allah ngalah, bukan Allah bersembunyi karena ia tidak pernah bersembunyi, bukan Allah menjauh karena dia tidak pernah menjauh, dia menjauh hari-hari itu kita. Bukan karena dia berjarak, tidak ada jarak. Kita ada di dalamnya, ia ada di dalam kita. Sebuah
sebuah peristiwa pernah terjadi dalam konteks kalimat ini antara lain antara Qais sang pecinta Laila dengan satu orang yang Qais tak panggilkan Laila ya. Buat apa dipanggil orang yang tidak pernah kemana-mana gitu. Ya yes, dipanggillah supaya tumbuh rasa cinta, maka biar makin cintrong kata yang tempe Laila. Kata orang kata Qais, al-mahabbah dari atulus. Cinta itu hanya sekedar lantaran untuk nyampe. Kalau orang sudah nyampe, tidak perlu lagi cinta. Aku adalah Laila dan Laila adalah aku. Tak ada jarak lagi. Makanya Allah ngalah dan surga terasa nikmatnya. Allah ngalah supaya surga terasa nikmatnya, supaya kembali normal kita ini. Sekali dikasih begitu maksudnya nikmat. Kalau kepada kita oleh Allah dibuka kelezatan satu huruf Quran saja, sampai akan lupaskan. Kalau kepada kita pernah dalam satu sholat Allah memberikan satu derajat kehusuan paling rendah, gak bakalan kita keluar lagi daripada surat itu. Gak bakalan kita mau lagi sama yang lain. Kalau kepada kita diberikan kelezatan saum itu sekali saja, satu hari saja, sepertinya kita tidak akan pernah berbuka lagi seumur hidup. Saya punya guru yang tidak pernah buka puasa kecuali ayyamut tasyrik dan idin. Gak pernah. Mungkin Allah bagi padanya kelezatan puasa. Semua murid yang pernah mondok di pesantren dia ditanya, pernah lihat kiai makan siang? Semua bilang tidak. Yang mondok setahun bilang tidak pernah lihat. Yang mondok 2 tahun bilang tidak pernah lihat. Yang mondoknya 10 tahun di situ, kami tidak pernah lihat kiai makan siang kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan ayam tasyrik. Selebihnya tidak pernah. Satu orang anak kiai dari Jawa Timur bilang sama saya pernah melihatnya sekali selama mondok 4 tahun di sana. Siang hari ada orang datang nenteng kreset dan kemudian digedornya rumah kiai. Kamarnya kiai ini itu terbuat dari lempengan drum. Dari lempengan drum. Ini kiai yang nolak dunia luar biasa. Zai. Oh. Kiai rumah dengan aku rawani. Rumah kontainer yang hanya 30 juta saja kalau nggak pakai AC saya nggak mau. Ini nggak pakai AC, pakai lempengan drum. Digedor sama orang siang-siang. Satu semenu nyengkep orang itu kok sopan banget rumah kiai digedor. Tapi santrinya bukan santri biasa, santri juga yang sedang pola spiritual. Mereka melihat semua orang itu kok berani-berani gedor rumah kiai. Kiainya lagi ngajar keluar. Padahal biasanya kalau lagi ngajar, jangankan manusia biasa yang datang, Presiden Gus Dur datang suruh nunggu, Presiden Soeharto datang suruh nunggu, Pak Habibie datang suruh nunggu, Tri Sutrisno datang suruh nunggu, semuanya suruh nunggu. Kalau lagi ngajar nggak bisa diganggu. Dengarin hari itu beliau keluar, nyamperin orang yang gedor-gedor rumah itu, dan kemudian orang itu berteriak, makan. Nasinya itu yang diperasa kita. Dan kiai itu kayak dibentak, kayak macam teroris dibentak dia susuk. Oh, sudah langsung makan itu. Santri semuanya ngomong, semua mulut lihat kiai makan, makan lahap sekali buah-buah yang dibawa orang. Orang itu secepat datang dan secepat pergi. Dan kiai secepat itu pulang kembali ke tempat ngajar. Orang itu kemudian pergi begitu saja. Sekali satu orang saja yang pernah menyaksikan. Kira-kira orang kayak begini ini mungkin sudah mendapatkan, mulai Allah sudah dibagi kelezatannya sahur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kelezatan itu. Di akhirat Allah berikan kepada kita kelezatan. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yuk pilih tiketnya sekarang, Pak. Pilih tiketnya sekarang. Sekali lagi pilih tiketnya sekarang. Tentukan cara kematian kita sekarang. Kebiasaan kita itulah yang akan membawa kita kepada gerbang kematian kita. Jangan mati dengan cara biasa, agak luar biasa dikit matinya. Tentukan dari sekarang. Allah mengikuti zon kita kok. Allah mengikuti zon kita.
Sekali lagi Allah begitu zon kita. Ya. Kalau zon kita begini, seperti ini. Kalau zon kita begitu, ya akan seperti ini. Mumpung peluang terbuka di hadapan Tuhan. Watilkal ayyam mudawwa bainan nas waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidza minhum syuhada. Lihat, ingin menonton cepat, ada negara-negara di mana surga sudah go public. Di Indonesia untuk semua ya, masih pakai cara-cara yang reguler ya, monggo ke tempat-tempat yang memang surga sudah go public. Insya Allah untuk cepetan ya, di tempat-tempat seperti itu insya Allah agak cepat. Dan semua cerita yang terhidang kitab-kitab tentang proses kematian seperti yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu masih bisa diduplikasi oleh kita sekarang. Kita bisa mati cara Umar, kita bisa mati cara Abu Bakar, kita bisa mati cara Uthman, kita bisa mati cara Bilal, kita bisa mati cara Umar. Kita tinggal pilih aja. Ada 124.000 model kematian para sahabat. Monggo pilih masing-masing sesuai dengan selera panjenengan semua. Tamutuna kama ta'ishu wa tu'athuna kama tamutu. Kita akan mati sesuai kebiasaan hidup dan nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan kematian kita. Jamaah yang mengatakan sama-sama jam 1 tetap jam 1. Semudah-mudahan obrolan kita tentang surga yang belum ini menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala kita semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena syarat untuk jumpa Allah dalam keadaan Allah itu kepada kita adalah kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai masuk ke dalam, jangan lupakan kami yang menuju surga. Ya, jangan lupakan kami. Enggak apa. Ada yang ajak bareng enggak? Saya terakhir jumpa, saya mencerita tentang seorang pejabat di akhir cerita. Kang Aher baru subuh kami sholat subuh di kediaman kita, terus kediaman di misal sholatnya. Beliau imami selepas subuh, kemudian kami ngobrol sampai kira-kira 7:30 pagi. Kemudian ceritalah tentang rencana-rencana ke depan. Dia bilang nanti saya bebas pasca 14 Juni, jadi saya baru akan betul seriuslah ya, untuk bergerak setelah tanggal sekian Juni. Terus saya bilang ini kak, kalau sampai menang, karena orang tahu sampai kader siapa, kader apa, semua juga udah tahu lah dan rahasia umum, kan? Dan terus sampean itu di Aljazair kan pemenangan sampean di Alumni atau di Mursi kan diganti ambil sisi ya pemenangan sampean umpama ini umpama itu terjadi di Alumni terus ya kata dia tidak apa-apa kan paling mati saya iya tapi jangan cepat-cepat saya bilang ya kan tuh juga kita kan mati saya sudah selesai sudah saya sudah nyampe sudah kan belum itulah dia bilang iya tapi jangan dulu masa belum bilang tinggal keburu mati saya dia gagal bilang ya bukan apa-apa kan memang itu tujuan sebelum susah pulang ya calon punya perempuan pengennya mati saya kan agak berani juga pada ajak ngomong ya, saya gak bisa juga bilang ya kan sebelum makan mati saya bagi-bagi proyek dulu lah buat saya kan masa kita bilang artinya jamaah yang mendengarkan Allah menggubernur saja kepengen bahwa nah, dan memilih cara kematian maksud kita tidak mau memilih cara kematian tidaklah pak cara kematian kita masing-masing oke okay. Bersedia semuanya insya Allah pilih cara kematian kita masing-masing bilang sama istri bilang sama anak biasakan bilang sama istri sama anak jangan pernah tanya bapak kapan pulang sabar saja kalau tiba-tiba dengar kabar begini tentu tidak usah nangis lama-lama 4 bulan 10 hari setelah mati kau kawin dan biasakan biasakan supaya semuanya ada rasa, semuanya ada cita-cita. Selamat berpisah. Sampai jumpa di Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah ladzim wa mudah-mudahan yang hadir ngaji ini diampuni dosanya Allah. Yang utama-utama dibayarkan yang sakit di antara kita semua. Rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita soleh dan soleh. Usaha kita lancar sedikit dan barokah. Mudah-mudahan usaha tempat panjangan berbangun ini jadikan wasilah oleh Allah untuk mendatangkan rezeki yang halal dan thayyibah ke dalam kehidupan panjenengan semua. Bulan Ramadan ini saat Tuhan kita di kampung, kita minta kepada Allah. Sebelum kita minta surga, sebelum kita minta jauhkan dari neraka, kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang-orang yang kalau diberikan hidayah, maka
maka efek yang akan dirasakan oleh semua. Ya, berikan hidayah dan taufik kepada Joko Widodo. Berikan hidayah dan taufik kepada kabinet Joko Widodo. Berikan hidayah dan taufik kepada partainya Joko Widodo. Berikan hidayah dan taufik kepada bangsanya Joko Widodo. Berikan hidayah dan taufik kepada negara-negara yang menjalin hubungan dengan negaranya Joko Widodo. Berikan hidayah dan taufik ya Allah kepada seluruh umat bagian lebih besar Muhammad SAW. Orang-orang kafir kita doakan dapat hidayah sehingga mereka masuk Islam dengan mudah. Kalau Allah memang sudah menentukan mereka tidak akan mendapatkan hidayah dan mendapatkan hidayah, kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkenan untuk sharing dengan kita menyelesaikan persoalan mereka, ya alhamdulillah. Kalau enggak, berarti Allah akan handle sendiri penyelesaian urusannya. Dan terakhir, di majelis yang mulia ini panjenengan semua dan saya pasti punya hajat, pasti punya keinginan yang diutarakan, yang tidak diutarakan, yang disembunyikan maupun yang dinampakkan. Mudah-mudahan keinginan kita semuanya yang kiranya menurut Allah bakal maslahat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.